adalah Soekarno ingin memperlihatkan bahwa ibu kota negara mempunyai pesona seperti ibu-ibu kota negara yang lain yang dia pernah tahu, bahwa media patung itu menjadi penting sebagai alat untuk memperlihatkan siapa negeri ini. Satu dilahirkan satu satu jenjang sama ayah, satu tentu sama ayah. Jadi sebagai budaya Jawa, anak laki-laki yang dilahirkan satu tahun dengan ayah itu harus dipisahkan. Pada tahun 39 ada pesawat bomber dari yang dinaiki Jenderal Bill Scott itu jatuh di Kemayoran. Di lingkungan, seluruh lingkungan Kemayoran itu terbakar habis. Ya, akhirnya saya dibawa oleh guru saya dibawa ke Pegadaian Baru. Kemudian revolusi ya, revolusi mulai ada peluru pasang bom, dinamit, bakar sana, bakar sini, hantam jembatan. Dan saya punya anak buah 17 orang. Dan anak buah saya itu semua dewasa. Kita biasanya kalau gerilya begini, saya punya perkumpulan Doger, tahu Doger. Kalau Jawa Barat, orang tahu Doger. Dogernya nari, terus yang nabuh itu juga pejuang-pejuang. Itu pindah dari kota satu ke kota lain. Oh, nyamarnya begitu? Nyamarnya begitu. Nah, ini pulang dari Ronggeng, di Kalijati. Kemudian kita di, memang ditunggu di situ, kita lari masing-masing. Lari masing-masing, ada yang lari ke kali, ada yang kepegang, karena saya 7 orang kepegang. Terus, wah, pukul. Karena pukul kemarin, ya, sudah habis. Karena saya paling kecil. Akhirnya, saya dipindah ke Subang. Di Subang itu ditaruh di tempat kecil, satu kamar yang kurang 2x2 meter, isinya orang 24. Jadi kita tidur berdiri. Habis itu kita dioper ke Kalijati. Nah, Kalijati itu adalah markas pasukan Perit Ijo. Waktu kejam sekali, mainstream saja. Ini saya punya gigi ya. Sekarang ini itu semua palsu, nggak ada. Itu hancur semua gigi, tidak ada satu pun. Ya, karena di strom itu kan tonjok itu kan pernah jatuh. Begitu masuk ke Padung, tawanan di sana ada berapa? 2.400 orang. Di antaranya overseas toko, diajarin bahasa Inggris, diajarin bahasa Belanda, diajarin berhitung, bahasa Indonesia, menulis. Saya senang gambar, saya gambar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak terasa. Momen-momen itu sebenarnya tidak bisa lagi bekerja sendirian gitu sekarang. Ya, buat orang-orang yang hidup tahun 70-an, dia Monumen Pancoran dengan santainya bekerja sendirian gitu, karena the whole context pengalaman pada masa itu segala macam baunya, adrenalinnya, ada semuanya gitu. Gitu orang-orang di generasi itu melihat Pancoran gitu. Tapi buat orang sekarang udah enggak ada lagi gitu loh. Makanya gue bilang monumen enggak bisa lagi bekerja sendirian. Terus akhirnya saudara besok menghadap ke Davis, diperiksa, terus diputuskan paginya saya ke kantor, saudara diberi ampunan. Dah persiapan, saya siap-siap, barang-barang saya kemas, saya berangkat ke kantor KUDP di Kepatian. Bung, mau sekolah lagi, apa mau jadi tentara lagi? Jadi tentara udah capek masuk penjara ke penjara itu. Udah habis-habisnya lah ya. Sama istirahat dulu. Mau istirahat boleh kan? Istirahat boleh. Soalnya ada aku calon veteran RI. Terus akhirnya saya ketemu Hendra Gunawan. Ada anak Asri yang baru dibuka bulan Januari. Itu aku lihat mereka bulan Mei. Jadi sudah hampir 6 bulan dia belajar. Lihat orang gambar tuh senang sekali. Karena kerjaku di penjara kan gambar.
Senang sekali lihat. Aku ikutin dia gambar. Terus ditepak gue ikutin. Heran tuh orang tuh. Lihat gambarku, gambarmu lebih bagus dari mereka yang sudah belajar 6 bulan. Kenapa gak belajar di Asri? Mau jadi siswa pendengar? Siswa tour-order. Tour-order itu gimana Pak? Tour-order itu boleh ikut belajar di sekolah, tapi gak boleh teori. Boleh deh, gitu aja. Saya tunggu 3 hari, dapat panggilan Pak Katamsi, direkturnya. Saudara diterima sebagai siswa pendengar. Dunia aku terbuka. Ya toh, siapa apa? Kakak-kakak aku, adikku sekolah semua. Ya toh, saya gak pernah sekolah. Nulis saja masih tulis bengkong-bengkong itu. Setelah aku diterima menjadi siswa pendengar, seakan-akan gak pernah ada malam. Karena siang malam aku gunakan untuk belajar dan bekerja, pas 3 tahun ada lowongan ujian ekstranya. Aku tempuh lulus terbaik. Ikut sayembara, mendapat hadiah kedua lomba sepak terjang dunia di London. Terus diterima sebagai mahasiswa. Dapat beasiswa belajar di India. Itu kan semua nemu aja ya. Aku pikir kan nemu aja. Sampai sekarang aku mengatakan, aku tuh gak pernah lulus SD, tidak pernah lulus SMP, SMA, tidak pernah lulus perguruan tinggi. Tapi aku ini dosen S3, saya katakan. Ini di sini ada. Tapi aku sekarang ini, aku jadi dosen S3. Mereka kan gak percaya kan, gak percaya, gak sedia. Aku sendiri gak percaya. Sebetulnya, kalau kita bicara mengenai pertimbangan estetik oleh negara, itu memang hampir tidak ada ya sesudah Bung Karno. Dan mungkin juga karena memang negara pada waktu itu sangat identik dengan Bung Karno. Gitu. Pada satu ketika saya dipanggil Bung Karno. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 59. Bung Karno itu menerima tamu-tamunya yang inkognito. Betul-betul keluarga di teras belakang itu. Jadi ngomong lulu gua-gua Bung Karno. Di istana. Di belakang, sebelum Bung Karno mandi. Sebelum mandi. Nah, jadi sebelum mandi itu digunakan oleh Bung Karno ketemu kerabat kawan seniman, kawan-kawan teknologi, kawan-kawan pemikir-pemikir. Itu oleh Bung Karno. Belum mandi, pasti keluar, selamat datang. Minum pagi bersama-sama beliau. Dik, ya Pak, aku mau membuat patung tingginya 9 meter, banyaknya perunggu. Wah, udah ngeredek ya. Kan gak pernah belajar saya. Gak pernah belajar, cara perunggu gak pernah. Jadi kalau perunggu di Indonesia itu adalah pertama kali cara perunggu ya senapa datang itu. Kita beruntung Soekarno dekat sama komunitas seniman. Dia tinggal panggil aja. Panggil, saya mau ada patung perunggu. Coba pikirkan bangun tanur dan buat patung perunggu. Nah ini semua dikerahkanlah seniman-seniman bekerja. Dan disitulah sebetulnya lahir sejarah patung modern Indonesia dengan membuat pengacoran perunggu pertama di Indonesia, di Jogja. Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang ramah. Bukan memberikan aba-aba. Gini loh di, gitu. Tanggil, selamat datang. Tapi mengacoran tangannya gitu. Gini loh di, gitu. Itu ibu. Oh ibu. Keren ibu. Jadi Bapak tuh selalu membawakan dirinya sebagai model. Selamat datang. Tamu-tamu lainnya gak pada heran, Bapak kok semangat itu gitu loh. Rasa kebanggaan kebangsaannya tuh luar biasa. Bukan? Jadi bangganya beliau itu menunjukkan bangsa Indonesia itu bukan bangsa kerdil gitu loh. Kita bukan bangsa kerdil, kita bangsa besar. Jadi kita sudah mampu bikin atau selamat datang. Menghormati rombongan olahraga ASEAN. Soekarno sangat sangat peka dengan bagaimana presentasi patung publik di dalam ruang yang harus berinteraksi dengan sekelilingnya. Nah, tugu selamat datang itu dia buatkan pedestal yang tidak solid. Jadi dia bikin seperti U gitu, ya. Buatkan gitu, yang memperlihatkan tidak ada blocking ruang
yang dia perlihatkan. Jadi semua orang bisa melihat situ. Dan di atasnya lah kita melihat kesulitan sebuah patung yang sangat kuat dan itu diekspresikan dengan sangat baik menurut saya. Ketika Bung Karno dengan gagasan ini, dan kita bisa lihat itu di postcard-postcard lama ya, ketika patung-patung itu baru jadi, di sekitar patung-patung itu kosong gitu loh. Pada waktu itu sangat dominan. Dan jangan lupa ada patung-patung ini kan juga diletakkan dalam konteks yang juga dibangun untuk memperkuatnya. Misalnya patung Selamat Datang di hotel di Bundaran Hotel Indonesia, bukan hanya untuk postcard, tapi hampir semua fotografer selalu mengambilnya dari sudut yang tetap, yaitu sudut dari gedung Wisma Nusantara. Kenapa? Karena dari titik itu, di belakang patung itu terdapat dua bangunan Hotel Indonesia yang membentuk background yang sangat baik untuk patung Selamat Datang itu, karena bangunan itu bukan hanya saja gayanya yang horizontal, tapi juga tingginya memberikan skala yang baik pada patung itu. Ayo, the skaten. Aku skaten. Jadi saya Trubus, saya sama Hengantung itu nyeket beliau yang sudah Selamat Datang, Selamat Datang. Kita datang sana seminggu kemudian dengan skat yang lebih bagus, teratur. Gitu. Nah, yang dipilih saya punya. Aku beri tugas kau buat patung 9 meter dari punggu. Celaka. Bagaimana bisa aku bisa menjawab ini? Kan, dia beliau kan presiden. Saya belum pernah Pak membuat patung 10 cm pun dari punggu belum pernah. 10 cm belum pernah. Paling-paling saya membuat patung sebesar orang, itu belum masih belum sempurna Pak. Sampai gini. Kau punya rasa bangga berbangsa, bernegara enggak? Punya national pride enggak? Aku bisa mau jawab. Baru gitu ya, baru aku jawab, mau punya gitu. Beliau sudah mendahului, kau pasti punya. Cuma kau takut mengatakan. Aku tahu, kau sejak umur mudamu masuk penjara, keluar penjara. Ya enggak? Kau berani membunuh Belanda, kau enggak berani. Ya Pak, saya coba, enggak coba-cobaan. Enggak ada coba-cobaan. Tidak ada orang lain, begitu aku pulang, berharap pulang ke rumah, aku yang pertama-tama cari ayahnya Narani. Karol. Aku ini mendapat tugas berat, Mas, dari Bapak Presiden. Apa? Bikin patung. Oh, bikin patung gak susah. Karena beliau bikin patung. Udah, bikin patung gereja. Mas, patungnya itu gedenya 9 meter. Dari bahan perunggu. Baru beliau, hah? Aku juga belum pernah. Gimana caranya menjawab Bung Karno, gimana? Saya sudah kehabisan akal. Yuk kita pergi yuk. Ke bengkel kereta api, tengok. Yang bikin onderdil kereta api itu. Nah, ke kantor dikatakan, ahli-ahli saya sudah pensiun. Nah, itu tapi diberi nama Pak Mangun, Pak Darmo. Oh, dikasih tahu nama. Kita datangnya aja ke rumahnya. Aku juga belum pernah ke cor perunggu. Lalu Mas katanya, Daddy punya buku pengecoran logam nggak? Tapi pikir-pikir, aku punya Mas, buku tua. Aku beli di Loaan, bilang itu, di India. Ya itu aja, mari kita baca berdua, kita pelajari berdua. Terus sudah tau, habis itu ke Pak Dapmangun ini, Pak, bikin tugu gimana? Itu ada kereta api bekas. Singgung angkut tebu ya Pak ini. Lori. Bisa dipotong diisi bahan-bahan campuran untuk bikin cetakan kopi. Dah, ada menemukan kan, dapat pinjaman alat-alat blower, ada ketel, macam-macam lah ya. Terus ke Solo kawan-kawan GPTP, kawan TP di 2011. Lagi mendirikan pabrik GIP. Sekiranya aja tak pinjemin semua apa yang kau pinjam. Yang kebutuhan, Neng, ada syaratnya, gap-nya dari aku. Loh, kebetulan gap dari sana belum bisa beli kita. Mulai, bikin gubuk pengecoran dari bambu aja. Ini kalau
saya buat rangka dari besi, kemudian ditempel-tempel dengan gip, terus kita buat bekok-bekok dulu, baru berani membuat armature pakai besi beton, kemudian ditempel pakai gip. Tapi sebelumnya tidak ada patung direct plaster, nggak ada. Kalau ada direct plaster ya paling-paling 1 meter, 50 cm, nggak ada yang 9 meter. 10 tahun ya nggak jadi, 15 tahun nggak bisa. Akhirnya apa? Tempel, cocok, tempel, cocok, tempel. Jadi 15 tahun nggak jadi. Jadi Bung Karno datang. Baru jadi modelnya loh nih. Iya, belum jadi. Belum jadi patungnya. Bung Karno datang rombongan dua. Dari depan lihat patung di belakang itu besar. Udah ketawa-ketawa itu bangga. Terus saya bilang, Pak, ada masalah. Apalagi patung itu sebenarnya terlalu besar untuk HI. Hah, kaget. Hah, kok ini ada aja patung udah jadi baru sekarang bilang. Ya Pak. Dulu kan belum ada perbandingannya dengan HI. Telah HI sudah berdiri pilar-pilarnya, itu terlalu besar. Wah, agak marah beliau tuh. Terus panggil Yusuf Tami. Nih, Bung Tami. Nih, Edi, nih, neko-neko. Patung udah jadi bilang kebesaran. Gimana pendapatmu? Tapi hati saya, mudah-mudahan sependapatan aku gitu ya. Mudah-mudahan sependapatan aku gitu. Ya saya pikir-pikir, Pak. Apa yang dihasilkan Bung Edi itu kok benar, kebesaran. Hah? Kok dibilang kebesaran? Ya, Pak, kebesaran. Lalu gimana? Apa bisa ngubur nanti untuk Asian Game? Belum ke Devo. Berapa bulan untuk membuat mengecilkan? Oh, nggak bisa dikecilkan, Pak. Buat baru, saya kata. Karena game itu udah mati. Buat baru, iya, Pak. Buat baru di depannya. 6 meter, jadi tingginya jadi 12 meter. Waktunya, ya saya kerja siang malam, Pak, saya bilang gitu. Saya kerja siang malam. Uangnya? Ya uangnya tambah. Ya tambah. Oke, setuju. Betul-betul ya, jadi ya. Awas kalau nggak jadi, kok tak gantung. Gantung ya. Ya, mau tidak mau saya ambil risiko ya. Bisa apa? Kerja siang malam. Kemudian, selama saya mengerjakan patungnya 6 meter itu, pas Gardono mulai dengan eksperimen ngecor. Model patungnya itu misalnya ini patung selamat datang gitu ya. Zaman itu belum ada silikon, ini sekarang silikonnya. Silikon sama resin. Tapi dulu ini dua-duanya gip. Caranya negatif ini dikasih lilin yang udah cair, terus dioles di sini sampai ketebalan 4-5 mili. Dalamnya dikasih gips, campuran gips dan semen. Udah kan? Terus habis itu buat saluran. Itu namanya ngecor dengan sistem loss weight casting. Ditablek lagi, pakai bungkus lagi, pakai gips dan pasir itu tadi. Terus dikasih lagi kerangka, kerangkanya pakai besi beton. Sebelumnya di sini kasih cantolan. Cantolan itu nanti untuk cantolan itu kalau ngerek gitu. Nah udah kan, nah itu pelan-pelan dikerek masuk ke situ. Masuk ke sini. Namanya buat bakar, ilangin lilin. 3 malam, 4 hari lah biasanya segitu. Kalau itu tadi patung yang gede, berarti aku bikin bungkusan apa namanya? Gips sama pasir itu harus dipotong gitu. Karena kedalamannya cuma segini nih. Ini. Terus kan tadi dibuka kan? Udah selesai nih bakarnya. Kerek satu-satu, set. Ini kan? Terus dipendem di sini. Ini biasanya ini, nah, ini pintu masuknya. Pintu masuk. Pagi-pagi itu biasanya udah ngidupin api nih. Kalau udah panas kan? Baru masukin logam-logam. Itu dihitung, ada hitungannya. Lilinnya itu beratnya berapa. Nah itu nanti ada konversinya, berarti logamnya harus butuh berapa. 400 liter. Kali 2 apa? Kali 2, 800 sampai 1200 biasanya. Liter? Kalau nggak solar, ya minyak tanah paling.
baru benar-benar siap untuk dimasukkan ke sana. Itu dituang ya? Dituang ya, untuk dituang itu sekitar 4 jam. Terus dia harus dibolak-balik. Tetap ditahan gitu kan? Enggak, karena ini berat banget nanti. Nah, terus habis itu, ini kan gini. Gini kan? Terus ini kan udah cur gitu. Nah, itu harus cepet-cepet masuk ke sana. Set, gini. Terus ini misalnya cetakannya ini nih. Nah, pada saat yang bersamaan, di sini ada juga yang ini. Nggak boleh putus. Jadi, kalau putus, ya patung itu nggak ini, nggak nyatu gitu. Belum habis. Iya. Nah, kita udah di sini. Nah, nunggu kan sampai kalian agak habis, baru kemudian dituang ke gini. Sebenarnya bisa langsung dibuka karena dia langsung beku kan. Tapi itu kan panas sekali. Jadi biasanya, dan orang capek kan kalau habis ini, ditinggal. Besokannya baru dibuka. Jadinya ini bentuknya logam gini. Ini logam ya. Udah logam. Terus di sini hollow. Ini bolong ya. Oh, bolong. Bolong. Terus ada ininya. Ada itunya tadi. Salah. Jadi di sini ada tanduk-tanduknya gitulah. Tapi kalau patung Pancoran kan gede itu. Mm-mm. Berarti dia beberapa kali kan? Iya, berapa itu kali. Untuk nyatuinnya pakai apa? Dilas. Dilas. Heeh. Lasnya las apa itu? Karbit. Las karbit. Listrik udah ada? Enggak. Belum ada ya. Las karbit ya. Sekarang pun juga masih pakai las karbit. Bikin jadi berapa bagian? Apa tuh? Patung-patung. Oh, saya enggak tahu. Enggak tahu, saya belum lahir. Itu juga pengacara perguruan pertama di Indonesia. Di Indonesia. Bukan orang bangga besar apa besar kebanggaan nasional Prancis terlalu besar bukan itu. Itulah semangat bangsa Indonesia. Bukan itu selalu membobong, mempori, terus memberi semangat, mendorong, jangan kadang menyerah, tidak kadang menyerah, harus berani, itu bukan itu. Saya sama kayak saya katakan kepada keluarga, aku ini gak ada Bung Karno ini gak jadi apa-apa. Nah, mulai dah mulai berbentuk harus laporan, sampai 2 minggu laporan, potret di potret. Jadi perkembangannya cepat sekali gitu. Wah, beliau agak senang gitu ya. Nah, pas secara pertama rombongan datang Asia Afrika itu masuk sini, barang-barangnya masih tergeletak di sini, belum dirakit. Sebagian udah jadi perunggu. Hanya itu. Ini negara saya abad ke-17 atau peduli amat gitu. Agar sama orang bilang, peduli amat, bilang itu aja. Itu pokoknya jadi. Style, terus style. Tapi ya itu. Stagernya itu pakai derek itu, takel itu. Belum ada keren, belum ada. Gotong aja semua, pakai digelinding-gelinding gitu. Kalau sudah sampai tengah pakai takel aja gitu. Kok bisa munggah kue? Kok bisa naik kue? Gak pakai keren. Pak. Tugu Selamat Datang itu memperlihatkan sebuah message bahwa kita adalah bangsa yang tahu menghormati tamu. Patung itu sudah berhasil sebagai landmark ya. Sekarang ikonnya tempat demonstrasi. Bundaran HI dipakai atau digunakan secara visibility-nya tinggi karena perkembangan kota membuktikan bahwa tempat itu memang lebih visible, lebih terlihat gitu, lebih seksi gitu untuk menyatakan sesuatu gitu. Itu kan beda sekali misalnya sama rute demo misalnya ke istana atau ke DPR RI atau misalnya ke Kejaksaan Agung gitu, jelas gitu. Pendemo akan menyatakan pernyataannya ke tempat yang dibayangkan mereka akan menerimanya. Tapi di HI itu kan benar-benar kebutuhan akan visibility kan, sebenarnya keterlihatan. Sekarang susah. Itu tempat jadi menggugat pemerintah. Hah? Artinya saya senang-senang aja, saya juga ada di situ kalau sedang menggugat pemerintah. Tapi kan menjadi aneh kan, karena pemerintah tidak... Siapa sih gubernur sini yang pernah memikirkan bahwa akan memberikan ruang publik kepada warganya? Nggak ada. Mesti direbut. Kita pusing-pusing ngerebutnya sepadanya. Bis itu beres ya. Beres tuh. HI. Beres HI. Gel ya. Meskipun nggak punya apa-apa lah. Karena untung. Terus sudah berhenti sebentar.
Bung Karno ngirim orang-orang ke Jepang, ke Meksiko, ke Prancis untuk belajar diorama. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Prancis, Jepang, Korea, Belanda. Dik, kok gak usah berangkat? Kok gak usah berangkat? Kok aku beri tugas sendiri? Patung pembebasan Iran Barat. Wah, kawan-kawan pelajar keluar negeri ya, aku gak bisa ya. Ya udah, tugasmu begitu ya. Saya buat patung itu, udah mulai bilang. Yang jaga itu aku, Bung Karno sendiri, Trubus, sama Hayanto. Jadi beliau memperagakan si rantai-rantai tak patahkan, biak, teriak. Saya sebenarnya teriak, Bung Karno berteriak kan, bebas. Coba kok, berteriak gimana? Saya bilang, bebas, kurang, begini loh. Gitu. Jadi, lucu kadang-kadang ya heran, kadang-kadang saya harus berteriak seperti beliau. Sama datang juga gitu, gini loh, sama datang, bangga, sama datang. Hei, para pahlawan olahraga Asia, Indonesia menyambutmu, gini loh. Gitu. Jadi, beliau selalu memperagakan. Nah, terus waktu saya garap, bentuknya bagaimana Pak, terserah kau. Beliau menghargai seni orang lain. Kita berangkat dari jiwa Bung Karno ya. Bung Karno itu orangnya begitu bangga dengan hasil, dengan perjuangan kebangsaannya. Bangsa Indonesia itu berhasil dengan kebesarannya. Kita ini bukan bangsa tempe, selalu tau. Meskipun kita makan tempe saban hari. Nah, seperti Irian Barat, patahkan rantai itu dengan semangat kebesaran manusia Indonesia. Tapi gerakannya terserah kau. Tapi momennya, wah, saya menjerit, disini menjerit. Menjerit-jerit. Kalau selamat datang. Semua dengar. Nah, yang terakhir kan Dirgantara. Dik, aku ingin menghargai pahlawan-pahlawan penerbang Indonesia. Kalau Amerika Soviet itu bangga dengan industri pesawatnya, bangga dengan kebesaran membuat pesawat, Indonesia nggak ada. Siapa yang bikin pesawat Indonesia nggak ada? Apa? Keberanian penerbangnya, jiwa penerbangnya, keberanian, patriotismenya. Nganggu pesawat rongsonya masih bisa untuk kebong. Kau ingat Ambarawa? Ya Pak, sambil itu aja. Jadi Pak Dirman itu duduk di belakang, di pelut orang lain, yang menjatuhkan bom itu Pak Dirman sendiri. Ya, jadi gambarnya lah, sifat keberanian Gatot Kaca, katanya bentol, jadi sedang menjejak bentala terbang. Nah, dulu ada pesawatnya, modelnya ada pesawatnya, itu waktu saya buat, saya bilang gini, pesawatnya gak usah dipasang aja, Pak. Apa? Seperti mainan. Lucu, seperti orang dewasa mainan kapal pesawat. Oh, bener kue. Ya, kue. Jadi menerima pendapat orang lain, dia tuh. Karena saya bilang, dengan gerakan aja udah ada pemawakil di apa-apa, ada selendang itu. Selendang itu kan awan itu. Lagi-lagi kita melihat bagaimana keahlian Soekarno melihat ruang dan gerak ya. Bahwa patung itu ditopang oleh bentuk pedestal yang memang melesat. Ya. Jadi dibentuk, ada velocity yang kita lihat dari bentuk patung itu, melesat. Ya. Mas Biar itu kelas sendiri loh. Kelas sendiri, malam-malam kelas sendiri, karena gak percaya dengan las-las aja, tukang-tukang las. Naik turun, Mas Gar. Jadi kalau gak ada Mas Gar, gak jadi patung itu, gak jadi. Kebetulan itu kan dulu menghadap ke utara. Nah, markas besarnya kan di sebelah selatannya. Nah, terus masih berbentuk patungnya sendiri, landasannya sendiri. Landas sudah jadi, patungnya masih di rumah, diisukan Monumen Soekarno Hatta.
Jadi tahu yang tepat neres getah. Tahu buat neres. Nah, itu kan seperti itu bentuknya. Oh, Arif. Patung udah selesai, tapi kena gitar bertiga BS. Terus setelah itu saya berat panggilan, waktu bukan harus sedang sakit. Batuk, badannya kurus. Dik, ya Pak, patung udah selesai. Jadi kantara, sudah Pak. Kenapa kok gak dipasang? Baru-baru masang Pak. Rumah saya disegel, saya punya utang bank. Terus gini ya, itu diisukan aku membuat monumen Sugeng Mata. Dia gak tahu bahwa aku tuh ingin menghargai pahlawan-pahlawan penerbang bangsa Indonesia. Pasang, gak punya bank lagi Pak, baru-baru masang. Rumah saya saja disegel, ini disegel nih. Terus dia panggil Gafur. Fur, mobilku jualan satu. Yang biuk, serahkan Edi biar itu masang patung. Biar mereka yang punya praduga buruk, menjelekkan satu itu terbuka matanya semua. Sambil marah itu. Biar matanya terbuka. Dua minggu kemudian saya terima uang dari Gafur. Pak Gafur, saya angkuti. Angkuti satu truk, dua truk, tiga truk, sampai enam truk. Nah, pas agak kira-kira 30% selesai, bukan udah datang. Wah, manusia di bawah itu luar biasa. Ini ketemu bukan yang sedang sakit itu. Kedua kalinya lebih padat lagi. Tapi udah hampir selesai. Udah selesai? Hampir selesai. Tinggal pasang slayer. Terus begitu selesai terpasang, belum tinggal penyelesaian pengelasan, Bung Karno bilang, aku minggu depan datang, kembali lagi. Selesai ya, selesai. Tahu-tahu udah, berit aja, jenazah. Lewat situ juga? Oh iya, di bawah, saya di atas. Bung Karno di bawah. Aku lari turun sama bapak, sama ayahnya. Saya pakai jeep, lari ke Blitar. Sampai di sana masih bisa menyaksikan jenazahnya diturunkan ke liang lahat bersambil berdoa alhamdulillah Bung Karno, terima kasih atas pemberian Bu pada kami semangat keberanian seperti ini luar biasa. Nah kalau kita lihat penempatannya di ruang Jakarta, ketiga patung ini menurut saya merupakan patung yang memperlihatkan bagaimana Soekarno sangat sangat peka terhadap penataan ruang Jakarta. Dia membuat patung-patung itu berdiri di titik-titik orientasi di mana orang bisa tahu, oh ini wilayah Tebet, ini adalah wilayah Lapangan Banteng. Kalau gue ngelihatnya dari ini ya, dari apa namanya, gimana sebenarnya kota dirancang gitu, lalu monumen-monumen ini sebenarnya kan dirancang sebagai sebuah landmark gitu yang lalu membuat orang bisa melihat itu sebagai sebuah elemen kesejarahan dari sebuah kota atau sebuah nation atau apa ya. Dibangunnya flyover yang ngelewatin kaki dari Tugu Pancoran itu menjadi lebih erotis gitu. itu juga kan membubarkan nilai yang sebelumnya kan. Kita tidak bisa lagi menikmati dia terlihat dari bawah melesat ke atas. Nggak mungkin lagi dilihat seperti itu. Tidak bisa lagi kita menyiram mimpi menjadi besar di udara. Udah dijepit sama jembatan layang, mau ngapain? Udah nggak kelihatan. Nggak ada lagi ininya, semangat terbangnya itu. Itu kan merusak semuanya secara artistik ya, whatever itu hubungannya sama solusi kemacetan ya. Tolnya harus pindah ke bawah tanah ya. Ya itu silakan urusannya para arsitek atau tata ruang kota harus menyelesaikan itu. Tapi bahwa di situ ada sebuah gagasan memori yang harusnya diperjuangkan, dipelihara dan didistribusikan ke warga, itu telah diabaikan kan gitu.
kita kan menghargai mazhab. Mazhab Soekarno, bukan Soekarno-nya. Tapi kenapa waktu itu patung berdiri didirikan di situ, apa sebabnya? Alasannya apa? Secara filosofis sudah dipikir oleh pendirinya, ya kan? Jadi monumen-monumen itu bukan sekedar menghias, tapi punya fungsi filosofis kan. Sebenarnya kalau dilihat beberapa monumen itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama ruang itu. Dia jadi benar-benar pemanis atau dekorasi dari ruang itu aja gitu. Tapi dia nggak terlalu punya hubungan sejarah yang kuat yang berhubungan sama gimana warga kota harus melihat kotanya. Bahwa warga kota butuh sebuah pengalaman artistik gitu, itu sama sekali tidak disediakan oleh pemerintah kota. Gitu. Kalau patung-patung lain, misalnya seperti Ibu Tani, itu hadiah dari pemerintah Soviet. Maka waktu kemarin gini, ada tim pertamanan DKI dan kemari mau pindah itu. Kalau itu dipindah, sonder tahu yang memberi, sonder seizin pendiri, itu kan suatu penghinaan. Ini negara Soviet menghadirkan negara patung itu ke negara Indonesia sebagai penghargaan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu serta buruh tani. Patung-patung itu kan belum pernah dibersihkan, belum pernah diperbaiki. Sekali kemarin ingin konservasi patung sampai datang. Kalau patung itu abadi kan sebenarnya, tinggal membersihkan saja ada masalah. Nah, kemari, berapa biayanya? Sebenarnya nggak besar. Cuma kalau membersihkan kan gampang. Tinggal bagaimana menyewa steger dan alat-alat pembersih. Paling-paling 400 juta. Terus kemudian bawahnya itu mau diganti marmer. Granit. Saya bilang gini, itu belum diganti granit aja sudah turun 17 cm. Kalau dibebani granit akan turun berapa puluh senti lagi. Enggak kemakan khawatir, kan itu orang-orang rontok. Ya kan? Akhirnya cuma diganti marmer buatan, bukan marmer betulan. Air itu sengaja bukan tidak setinggi itu, enggak tinggi. Tapi orang bisa memandang ke jalan Sudirman, yang enggak terhalang. Oh. Nah, itu udah dipikirkan, maka ada dibuat dua kaki. Saya bilang aja untuk membersihkan 400 juta cukup. 6 miliar. Atasnya tetap aja begitu. Perunggu itu abadi kok. Paling-paling cuma dicuci, disikat, habis. Pada saat yang bersamaan sebenarnya ada kuasa gitu yang sebenarnya bisa mendesain ingatan-ingatan itu kan. Cuma masalahnya kalau menurut gue pemerintah kota kita nggak punya strategi dalam hal misalnya bagaimana warga Jakarta ini harus mengingat kotanya gitu loh. Jadi generasi muda bisa melihat melalui kehadiran patung di ruang Jakarta, dia akrab dengan penciptaan seni. Dia melihat keindahan, dia membaca sejarah, dia memahami sebuah kekuatan yang diekspresikan. Sebetulnya inilah yang paling penting yang harus diwariskan ke generasi yang akan datang. Sebenarnya DKI itu nggak punya tenaga ahli untuk memecahkan masalah itu. Tapi kalau diarahan dia itu nggak terima, ya toh. Sekarang gini aja, Monas ya. Sekarang Monas begitu diatur pohon-pohon rapi-rapi, orang nggak boleh dagang di bawahnya. Kan Monas itu sebenarnya untuk orang bercengkerama, untuk duduk-duduk, bertukar pikiran, belajar. Kenapa kalau dilarang? Nah, berharga tanamannya apa berharga kebangsaannya? Itu kebangsaannya yang ada nih. Kalau kita tidak punya rasa kebanggaan, kebangsaan, jatuh. Apalagi ukuran uang, mudah, jatuh. Dah, stop dulu. Yeah. Capek.